Jadi Pak Segudang tuh spesialis utamanya tuh apa? Kardiologi. 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 Bahasa masyarakatnya umumnya apa nih? Jantung apa? Jantung ya. Tingkat kesuksesan operasi jantung di sini berapa? Lanjut ketua kelas. Langsung aja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novianto. Saya pimpinan redaksi batamplik.com. Sekretaris PWI Kepri. Terima kasih. Penampakan Pasir Gudang. Siap. Konsep rumahnya sama, semua rumah sama konsepnya. Ada
hospital ada 177 katil. Di sini ada VIP ward, ada si seorang, ada dua orang. Ni namanya Diamond lah. Semua pesakit berada di sini lah. Ini tempat apa yang cek? Ini adalah counter nurses. Nak untuk daftar sini, register tak? Ada, register di bawah. Register bawah, kalau sini? Ini untuk perawat sahaja. Hai, Assalamualaikum. Saya mohon maaf, hari ini penuh. Jadi saya tak dapat tunjuk bilik yang sebenarnya. Tak apa, dapat sini juga cik pun. There's no free here. Lantai 5, level 5. Bang, jadi di KPJ Pasir Gudang tuh spesialis utamanya tuh apa? Kardiologi. 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 Bahasa masyarakatnya umumnya apa nih? Jantung, jantung apa? Jantung ya. Tingkat kesuksesan operasi jantung di sini berapa? Sekarang ini tingkat suksesnya tak pernah ada yang gagal. Alhamdulillah ya. Di sini, ya. Alhamdulillah. Oh gitu. Jadi memang beda dengan KPJ lain. Kalau di sini jantung, kalau KPJ lain apa? Kalau KPJ lain, kalau di PJ Johor dia kanker. Oh kanker ya? PJ Johor kanker. Kalau misalnya orang Batam ke sini, dalam posisinya dia mungkin divonis jantung, nah berapa hari sebelumnya bagusnya ke sini? Gitu? Biasanya kalau appointment, kalau buat appointment ya, screening ya, screening aja. Yeah. Sehari sebelum, satu hari aja. Maksudnya datang hari ini pagi daripada Batam, lepas tu langsung jumpa doktor, lepas tu tinggal semalam di sini, esok pagi boleh pulang. Tinggalnya di hotelnya? Di hotel sekitar sini ada. Oh gitu ya. Kalau mau hotel yang bagus ada lagi, hotel banyak itu tergantung kepada biasanya lah. Kalau untuk kes operasi jantung sebulan ada berapa kali di sini? Sekarang ini kasus untuk jantung kurang lebih satu bulan kurang 1-2 kali. Itu pasang ring ya apa istilahnya? Enggak. Iya, iya, iya. Oh gitu ya. Stent. Ya. Oke. Kita kasih obat tidur sama spray, kasih dokter sikit lah kalau untuk kalau itu yang kalau ini sportingnya. Kalau ini yang kita buat OJS yang kemoterapi. Kalau yang anus itu kita cek khusus lah masuk kolonoskopi. Okay, paru-paru termasuk dari dalam lubang hidung. Sebab di sini kita ada doktor pakai juga untuk paru-paru respiratory. So dia boleh juga buat skop untuk tengok paru-paru kita. Kita beri. Oh, ini energi khusus. Masuk ni. Cik Barah? Okey, masuk. Okey, kira ya. Itu kita tadi dari KPJ. Pasir Gudang. Spesialis untuk pemeriksaan dan perawatan serta operasi jantung. Kemudian juga ada pemeriksaan khusus. Kalau ada anda vonis jantung di Indonesia agak-agak ragu perawatannya dan diponis sudah nggak ada harapan, coba aja ke sini.
pasti ada solusi. Oke. Okay. Oh, intake energy issues.